ingkar janji. Apa hukum muslim bersedekah memberi rezekinya pada non muslim? Macam tak ada lagi orang muslim yang susah. Masalah memberi sedekah pada non muslim boleh. Dalilnya mana? Asma. Asma non muslim datang menjumpai Asma, punya bunda, bundanya non muslim, menjumpai Asma, Asma muslimah. Asma takut nak berjumpa dengan emak ibundanya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ummi qadimat." Emak saya datang. "Wa hiya raghibah." Dia ingin betul berjumpa dengan saya. "Afa asiluha?" Boleh ku sambung silaturahim dengan dia? Kata Nabi, "Siliha." Sila sambung. Boleh. "Afa utiha?" Boleh aku bagi hadiah pada dia? Kata Nabi, "Iktiha." Itulah dalil boleh membagi daging kurban pada non-muslim. Jangankan sedekah, daging kurban boleh engkau bagi. Jadi kalau ada orang berkata Islam ini ekstrim, Islam ini teroris, Islam ini menerikan kebencian, siapa yang berbeza dengan engkau, pancung kepalanya, bakar rumahnya, ambil bininya. Siapa yang berkata macam ini? Ini bukan Islam. Islam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Islam datang membawa kedamaian. Bila engkau berkurban, maka boleh engkau bagi, tapi tentu dengan syarat kaum muslimin sudah dapat, yang susah-susah di antara kita dapat. Tapi engkau berjiran tetangga kepada non muslim, engkau bagi pada dia, maka engkau pun dapat kebaikan. Fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah ada sadaqah. Seekor anjing diambil seorang perempuan jahat, dia ambil air dari dalam perigi dengan sepatu kasutnya yang busuk berbau kotor, perempuan itu kotor, kasutnya kotor, pada anjing yang kotor, tapi tetap dapat pahala. Mengapa? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam hati yang basah ada sadaqah. Ini dalil berbuat baik, bukan dalil nak pelihara anjing. Ini sekarang banyak jamaah yang pandai membolak-balik ceramah ustaz. Saya tak ingin ceramah saya ini dia cut, dia potong, lepas itu dia besok berdalil ini dalil memelihara anjing. Adapun orang yang memelihara anjing, sesiapa mani ketana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Satu hari 7 kilometer. Amal dia sebesar bisul. Maka setiap hari minim, hilang amal sama sekali. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah bila di rumah itu ada patung dan anjing. Bukan malaikat takut pada anjing, malaikat tak mau satu majlis dengan anjing. Anjing herder kah, anjing kampung kah, anjing pudel kah, malaikat tak mau masuk. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk.